Assalamualaikum everybody, welcome back to Papers Please. Hari ni lagi sekali aku pakai microphone dynamic, tetapi bezanya adalah aku dah tak pakai pop filter. Usually dalam microphone mesti ada pop filter untuk hilangkan tapi ni aku tak ada, tapi aku positionkan microphone aku tak direct ke mulut supaya aku tak tertiup kat microphone tu lah. Macam sekali lagi, ni semua soalan yang aku nak kau jawab. Ni adalah question of the day. Microphone ni okey tak? Ke lagi okey aku pakai? Shit, aku salah position microphone. Monitor aku pun lagi sikit. Okay. So, aku nak tanya lah, macam ni lagi sedap daripada condenser ke ataupun lagi bagus aku pakai condenser balik? So, itulah. So, Inspector, the collection has filed a formal complaint. A diplomat will arrive today for a high-level discussion. Automatic scan for collection citizens no longer authorized. Okay, so aku tak payah scan collection lagi lah. So, rules mesti kurang lagi satu. Diplomat required... Okay. So, yang ni adalah diplomat kita. Dan kita kena pergi ke dokumen diplomat. Dan kita kena check lah. Okay, good. So, yang lain semua macam biasa. Aku rasa korang pun tahu buat apa aku nak buat tutorial lagi pasal benda ni aku dah main dah sebelum ni. Yang ni adalah round 2. Kena ingat round 2. Nah, itu nak tengok round 1 ada di dalam playlist aku. Kau boleh tengok apa tu, Papers, Please round 1. Semua okay. Dah, kau boleh masuk. Yang ni, target aku kali ni adalah untuk dapatkan ke semua 31 ataupun 32 hari itulah. So, aku tak nak kalah dan kalau boleh aku nak dapatkan ke semua sampai ending. Tak kisahlah ending apa yang aku ambil, tapi yang penting ada. Apa nama? Untuk 90 hari, 30 hari lah. So, kita akan check. Kita tengok nama kau betul? Betul tak betul? Matching data. Salah. Semua ting. Mampus dia punya nak, apa tu, bunyi dia. So, kau Republia. Okay, Republia nak pergi ke. Okay, cukup. So, macam aku cakap, sekarang ni dah tak payah kita nak scan orang-orang, apa tu, clench ya. Okay. No, I'm not happy to see you. Oh no! Tak boleh, tak cukup. Kau tak ada dokumen masalahnya. Lagi sekali, aku akan cuba lepaskan kau dalam round ketiga nanti kalau aku nak buat untuk dapatkan semua ending ke apa ke ataupun good ending. Pasal dia cakap nak dapatkan ending adalah susah dengan game ni. So, Astazka, mesti aku nak pergi ke Pandora. Okay, betul. Okay, good. Nama. Minta maaf lah, aku macam sesema sikit hari ni sebab badan aku tak berapa sihat sangat. Nampak kali ni semua okey, tak ada masalah. Astazka untuk sekarang yang paling senang pasal dia tak banyak benda dah kita kena check. Next please. Oh no. Order, aku tak nak ambil kau order. Aku tak nak ikut kau order. Kau pergi mampus lah order. Kau kasi aku duit banyak mana pun, tapi kalau aku mati, keluarga aku ditinggalkan mati, buat apa? Okay, aku dah marah dah. Transit untuk berapa-berapa? Duration of day, a couple of days. Okay, betul-betul. Come on, klik tutup boleh tak? Okay. Aku teringat nak main ni kat phone. Pasal mesti kat phone mesti lagi best, pasal dia touch screen kan. Sekejap, buka kau. Aku dah check. Ni semua dah check. Okay, good. So, kau nak dari dia Integria. Integria nak pergi ke Outer Grrr. Okay, semua okay. Tak ada masalah. Hopefully kau tak ada buat hal dengan aku. Next, please. Tak ada citation. Pasal kalau kau ingat episod lepas kita RM10 kena potong daripada gaji kita pasal ada buat salah. So, kali ni aku nak lepas sikit. 14 hari. Okay, semua cukup. Tadi kau cakap kau nak transit visit. Okay, visit semua betul. So, aku nak rushing sikit. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Keluar dari bilik tempat aku. Aku pun nak cepat nak, kalau boleh nak apa tu, lebih dua orang daripada sebelum ni. Supaya aku ni. So, ya, dapat ya? So, dah okey dah? Turbo pace pula tu kau? Wah, laju lah. So, esok aku kasih orang tu lah.
Itulah, itu lah lepas ni aku nak belajar dengan kau. Kau kena buat tutorial untuk aku. Oh, kau dengar tu, kau dengar tu. Lepas ni kita ada plan untuk buat video untuk komputer sahaja. Dengan special guest. Wait, subscribe untuk tengok apa yang akan jadi lepas ni. Ya? Ah? Dan macam oh, kalau kau tak dengar tadi, mikrofon takut tak pick up. Channel aku semua bahasa Melayu. So tutorial komputer pun bahasa Melayu. Okay. Rojak itu wajib. Rojak tu sedap. Oh, sedap dia rojak. So macam aku cakap tadi, memang aku teringin nak buat yang untuk Malay punya, tapi yang fokus untuk bahasa Melayu. Tapi tak tahu lagi bila nak buat. Antara aku dah buat ke channel baru ataupun aku masukkan ke channel ni jugalah. Itu nanti kita akan bincangkan lagi sekali. Aku tak check betul-betul dengan tadi. Aku tak tahu aku tak tahu apa tu benda tu betul tak betul. Okay, untuk transit until I it will be until I die. What? Kau kena cakap betul-betul. Kau jangan main-main dengan aku. Oh, kau nak kalau kau nak mati sekarang, aku boleh keluarkan pistol aku. Lepas tu aku bunuh kau. Kau nak tanya pistol aku kat mana? Dalam seluar aku. The joke is my dick my dick is my gun. Aku tak sepatutnya buat lawak tu. Okay, jom kita sambung, kita sambung. Game Kuasi Sepet visiting untuk few weeks. Okay, few weeks, bukan few days. Itu lain, kita kena ingat. Sebelum ni kita dah buat silap pasal tu dan sampai kena saman. Aku masih bad mood pasal aku kena saman masa tu. Pasal aku kalau boleh aku nak perfect. Aku tak nak, aku tak nak. Oh, wait a minute. Hahaha. You don't chibai me. Detain. Keluar dari tempat aku. Aku tak nak orang macam kau. Sebaik aku perasan tadi. Hello. Papers please. Kau adalah orang terakhir. Dan aku akan immigrate untuk forever lah. Dan kau pun ada masalah juga. I have multiple name. Seriously, masa sekarang kau nak buat hal. Masa aku nak balik kerja, masa tu kau nak buat hal dengan aku. Oh god. Machine data. Two different name. Kau still tak ada dua nama. I don't know what to say. Detail. Menyusahkan aku. Aku nak balik kerja lah. Jangan buat hal dengan aku, boleh tak? Kau tembak je orang tu. Aduh, hyper aku. Okay, kita sampai rumah. Kena tengok apa jadi. Apa jadi? Okay, upgrade kita dapat. Upgrade yang aku suka. Kita dapat 12. Terbaik. Kita bayar balik apa yang kita saman, kena saman mula, hari lepas. Terus kita pergi ke upgrade tab untuk kita stamp. Aku suka sangat yang ada upgrade stamp ni. So laju sikit, laju sikit kerja aku. Dah dapat dengar dah bunyi dia. No, aku try iklan. Inspector and undercover agent of Ministry of Information have been compromised. The Ministry of Admission has offered its service on blah blah blah. Okay, so tak ada undang-undang baru terbaik. Alhamdulillah, kita susun semua barang. Buka kedai. Next please. Oh, wow. Kena tutup eh. I'm a spy. Okay, they told me at a good position. They send me here. Oh, ini yang detain kasih duit. Okay, masa tak jalan, so tak kisah aku. Pay me almost nothing. God, aku nak kena skip. Finally. Kenapalah dia cakap dengan satu-satu. Ya Allah, lembab betul. So, senang cerita sekarang ni. Macam sebelum ni, kita detain dua orang, kita dapat RM5. 5 ke 10, tak ingat. Tapi kita detain dengan banyak supaya kita boleh dapat banyak orang kita boleh. What dispatch? Okay.
Okay, good. Mention data. Okay, dah buka pula. Kalau ada peluang untuk kita detain, kita detain je. Setelah aku detain dia tak. Seal approval. Sekejap pergi Clenture. Aku tak check pun sebelum ni yang ni. Clenture, kau nak pergi ke... Shit, aku tak faham. Okay, kalau aku lepaskan kau je. Hopefully tak ada masalah. Please jangan buat masalah dengan aku. Aku malas nak check. Pasal yang tu je yang betul-betul aku tak berapa faham sangat. Okay, good. Tak ada masalah. Okay, papers please. Okay. Terus meeting berapa lama? Untuk beberapa hari. Okay, good. Okay, good. Aku mesti, mesti wajib, wajib aku salah tekan. Dalam satu hari mesti aku salah tekan. Okay, good. Kau nak pergi impor. Impor adalah NQ. Okay, good. So, okay, good. Dapat kaya ni, tak ada masalah dengan dia. Aku mengharap yang aku boleh chop ni dengan satu dengan dua. Tapi tak ada pula upgrade untuk itu. Kalau ada, aku suka lah. Too much time. You must hold on to this. QC. Full report. Poster. Pretend to be one of mystery information, but it's a lie. I'm gonna give them this. Oh no. Okay. Sebelah kiri je kat sini, sebelah kanan kat sini. Aku nak ikut ke tak? Aku nak ikut ke tak? Aku lupa. Aku sepatutnya ikut ke tak? Ah, oh, shit. Alamak, aku tak ambil perhatian apa yang dia cakap tadi. Ah, oh, shit. Fuck, aku oh god, aku dah for 8 weeks. Betul lah 2 minggu. Aku macam apa ni, 8 dengan 2 tak sama. No, sama lah tu bodoh. Republia pergi ke bos. Okay, semua tak ada masalah, tak ada masalah. Pam. Good, thank you. Come on. Cost the table. Next please. Oh, do aku memang risau betul. Macam siapa aku nak kasih ni? Immigrating forever lah. Kita check one by one. Aku tak ada masalah. Immigrating declaration. Confirm lah. Pasal muka dengan nama tak boleh tengok. Repub lah. Okay, bagus. Boston, okay. Semua settle. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dapat kain ni semua okay. Aku tak perlu scan kau. Oh no. Ada masalah. Inventory expiration date. Shit. Hi. Your papers. Ministry of Information. You have something to give to us. Perfect. Aku dapat $10. Aku dapat $10. Mampuslah. Aku tak tahu apa yang aku kena kasih. Aku tak tahu nak kasih sebelah kanan ke sebelah kiri. But Hopefully tu okay. Salah tekan. Okay, good. Kongsi botak. Okay, good. One by one aku nak check. Expect date. Tadi aku tak check ini, aku sampai kena penalty. Impor and call. Okay, semua cantik. Nampak kaya semua okay. Kalau aku kena penalty pun, aku ada RM10. So aku tak kisah sangat. I'm rich, bitch. Papers, please. Assassin. Good. So, aku tengah tengok YouTube tadi. Aku tengok YouTube. Ada orang komen kat YouTube aku tadi. Dia tanya kat aku, kau tak join MMM ke? Jawapan aku akan senang dia. Kalau aku ada internet kat rumah, aku akan still join MMM. Aku still MMM sebenarnya, tapi aku... aku macam... Bukan ni MMM. Aku NGMY. Aku bukan ni MMM. Yeah. Sadly, kalau... Sadly kalau aku ada internet kat rumah memang. Aku kena kasih juga lah. No, aku tak nak. Aku tak nak baca. Mampus lah, aku tak nak baca. Don't lose it. No, aku tak nak ambil kena mengena. Aku tak nak ambil masuk campur dengan benda-benda haram kau ni. Aku tak nak, aku nak tutup dia. Aku tak nak tengok. Okay. Hello, papers please. Work permit. Okay, kau datang untuk bekerja. Berapa lama? 3 months. Okay, cantik.
Cik Kasih, biar aku cek nama-nama kau semua dulu. Ah, awal-awal dah ada masalah. Biar aku cek lain dulu sebelum. Okay. Alhamdulillah, sorry aku kenyang. Sorry. Aku nak tunggu dispensasi clear ke ataupun ni macam dah okey dah. Allah, banyak dia benda, aku dah serabut dah. Yang ni impor aku nak pergi ke NQ tak ada masalah dah. Aku rasa semua dah okey. Kita kasih barang semua dah okey. Thank you so much. Next please. Banyak benda yang aku tak tahu aku buat tadi benda betul ke benda tak betul, tapi hopefully dengan apa yang aku buat tu aku dapat. Oh, dispensasi detected. Password. Different number here. I don't know what to say. Aku tahu. Detain! Aku takut bising sangat untuk orang luar dengar ni. What do you mean? I don't understand. Kau dah buat hal, kau blah dari sini. Hello, buka kedai balik. Hi, papers please. Okay. Masa nak habis. So, kita check dengan cepat sikit. Tak ada masalah. Muka kau okay? Sama bulat. Okay, ketinggian kau. Aku tak nak tiba-tiba nanti ada masalah pula. Berat aku boleh tengok je, tapi aku risau. So aku check juga. Astazgan. Kau nak pergi ke? Okay, tak ada masalah. Hopefully aku dah... Shit! mesti tertekan. Next please, kau orang terakhir. Pasport tak ada. Kenapalah setiap kali you nak sampai ke penghujung ada customer. Kalau ikutkan hati aku nak biar je kau lepas. Aku nak biar je kau macam apa tu ditahan tak kasi lepas. Kau nak buat hal dengan aku nak buat hal dengan kau. Jahat aku. Okay, kau nak stay with friends, visit for one month, okay, a few weeks, one month satu. Female, kau perempuan kan? Laki macam lelaki, muka macam lelaki. Kau nak buat hal dengan aku takkan baik dengan kau. Understand? Okay, semua okay. Aku macam tak nak lepaskan kau, tapi kerja aku kena ikut kerja aku. See you tomorrow. Fuck you. Aku dah marah dah. Okay, so sekarang ni kita ada RM40. RM40 untuk aku masih okay lagi kalau tiba-tiba ada masalah ke. Dan lepas ni kita ada, ingat, duit detain tu kita still dapat lepas ni. So untuk sekarang ni aku rasa semua dah okay. Suhu aku macam nak buang je untuk hari ni. Kita tidur dan kita akan sambung ke episod akan datang. Well, hopefully episod ni macam okay sikit. Masa episod lepas memang teruk sangat. Thank you guys for watching. I will see you in the next episode. Assalamualaikum.